Didampingi oleh orang tuanya, Rizky, bocah 11 tahun yang menderita obesitas, kini masih dalam perawatan tim dokter Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Secara khusus, Rizky dibesuk Menteri Kesehatan Nila F. Muluk. Setelah sebulan dirawat tim dokter, berat badan Rizky turun hingga 24 kg dari berat sebelumnya mencapai 120 kg. Menteri Kesehatan menyampaikan masalah obesitas anak sangat membahayakan. Karenanya ia meminta masyarakat, terutama orang tua, agar memperhatikan pola makan anak dengan baik. Kalau saya melihat pertama ya memang perilaku kita ini untuk cara kita makan. Makanan kita memang mungkin makanannya banyak yang enak deh, itu kita akui. Tapi caranya memberikan itu yang perlu. Jadi ingat, tolong ingat, gizi seimbang itu penting sekali. Menkes juga meminta kepada tim dokter yang menangani Rizky untuk terus mengontrol perkembangan Rizky dan bocah obesitas lainnya. Kemungkinan adanya kelainan yang bukan hanya disebabkan oleh pola makan yang berlebihan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.